Oke guys, jadi di video kali ini aku mau mencari belalang buat buat pakan burung ya, burung-burung di aviari guys. Mana ya belalang-belalangnya? Biasanya sih banyak di sini. Lagi agak susah kali ya. Di pinggir ini, pinggir sungai-sungaian. Tuh, pada kabur. Susah ya ternyata mencari belalang. Ini cari di pinggiran aja. Mungkin nggak banyak-banyak ya untuk dapat. Wah, malah dapat belalang sembah ini. Belalang sembah ya, kita ambil aja. Ini bisa gigit nggak ya? Nah nih, kita mau cari belalang. Ih, kok bagus warnanya Den ya? Ininya, ini warna coraknya ini, ada warna hitam-hitamnya di lengannya nih, kelihatan. Ini belalang sembah. Kita mau cari belalang-belalangan lah buat ditaruh di aviari ya, supaya lebih ramai lagi. Ini belalang sembah. Tadi ada lagi nih, kecil. Ya, ini yang kecil. Tuh, kebanyakan lengannya ini ada hitam-hitamnya kayak gini. Dapat dua. Kabur. Jangan kabur. Ini malah ada kepiting di sini. Mana ada lagi nggak? Ya, kita coba cari lagi ke sini. Tuh, ada. Lari ke sana. Jauh banget larinya. Ke sana, Den. Hop. Tenang nggak ya? Nah, nih. Hilang. Kok hilang ya? Bisa hilang ya? Kita serok-serok aja kayak gini kali ya. Nah, tuh dapat belalang sembah lagi. Ini belalang biasa nih. Kita kumpul-kumpulin aja di sini. Nanti aku videoin lagi kalau udah sampai rumah dan aku dapat belalangnya. Belalang sembahnya. Nah, ini yang hijau, guys. Kena. Ini nggak banyak ya kita carinya. Cuma beberapa aja buat pakan tambahan buat si burung-burungnya di rumah. Supaya bervariasi aja, nggak bosen. Soalnya kan jangkrik terus ya. Dapat. Ya, dapat. Nah, kita cari-cari aja dulu belalangnya. Nah, guys, kita cari-cari dulu belalangnya. Nanti kalau aku udah dapat dan udah sampai di rumah, aku videoin lagi buat ditaruh di aviary, guys ya. Nah, guys, aku udah pulang ke rumah. Tadi habis hunting si belalang-belalang buat kasih burung-burung di aviary. Tapi sebelumnya, guys, aku mau ngasih tahu sekarang lagi mati lampu nih. Ikan-ikan ya, mudah-mudahan nggak apa-apa ya, ikan sekilit-sekilitan semua di sini. Ini mati lampu ya dari tadi malam, dan ikan kerong-kerong juga masih sehat sih di sini. Langsung aja aku mau ngasih pakan burungnya, pakai belalang yang kita hunting tadi. Nggak banyak soalnya, cuma beberapa aja guys, nggak banyak, sedikit banget dapatnya. Ini belalang kayak gini sih, ada yang mau nggak ya? Kita lempar aja ke bawah. Ada yang mau? Doyan. Tuh, dimakan guys. Tuh, belalang pedangnya dimakan sama si burung. Itu burung cerocokan ya guys ya, burung terucukan. Dia itu suka makan serangga juga kayak gini ya, selain dia makan buah-buahan seperti pisang dan juga gandul atau pepaya, dia juga doyan serangga kayak gini. Kita tunggu dihabiskan dulu ya, baru kita kasih lagi belalangnya. Lama ya,
mungkin kegedean kali guys, soalnya ini belalang sembah ya, dia itu gede. Wih, direbut sama si burung manyar guys yang gede. Nah ini belalang sembah gede, kita coba taruh. Apakah mau? Nggak kelihatan ke situ tadi jatuhnya, tapi gede sih kayaknya, nggak doyan deh gede kegedean. Tadi dapat lagi nih belalang. Nah ini agak kecil nih, tapi kayaknya dia bisa kabur. Kita masukin. Nah ini belalang lagi, nggak ada yang lihat, nggak ada tuh. Dikejar, kena nggak ya? Oh kena tuh guys. Jadi dia predator juga nih di alam guys, si burung tucukan ini tuh kena. Tuh yang gede dimakan juga tadi, belalang sembah yang gede guys, dimakan juga. Mana ya tadi ya? Tinggal satu ini, kecil banget. Tuh lagi dimakanin sama burung. Dia lama makannya guys ya. Nah, ini nggak kebagian nih, soalnya tadi dapat belalangnya cuma sedikit guys. Apa ya namanya, lupa, burung perkutut. Ini jantan, dan yang di sana betina guys, lagi mondar mandir karena aku perhatiin di sini. Ini semakin rimbun sih tanaman-tanaman di aviary-nya. Ada pohon ini juga, pohon pepaya ini tumbuh sendiri ya, nggak ditanam. Makanya burungnya itu nggak kelihatan pada di bawah situ, bawah pohon situ. Soalnya ini dari atas guys ya, dari jendela. Oke guys, sudah sampai di sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam satu hobi guys.